Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, ketemu lagi bersama saya Johan dari Street Fishing. Kali ini saya akan membahas ini ya guys ya, tumbuhan anti fogging. Ini untuk kacamata selam ya, khususnya buat yang pemanah ini. Jadi daunnya ini ambil beberapa helai ini. Sekitar 4 atau 5 helai lah guys ya. Ini. Lalu kita ambil, kita lumat-lumat. Nih. Dia akan mengeluarkan busa guys, seperti sabun guys. Ini ya. Tuh. Seperti sabun ya. Ini sangat bagus buat kacamata selam. Kalau di sini, daerah saya sini, namanya daun kasapan. Kalau bahasa Palembangnya, apa ya? Duho-duho, bukan juga sih. Ya, sejenis duho-duho itulah. Nih, tuh. Ini sangat bagus sekali, guys. Anti-fogging ini. Ya, seperti sabun. Ya. Ini salah satu jenis tanaman yang bisa buat membersihkan kacamata selam. Ya guys. Masih banyak lagi sebenarnya guys, tapi di daerah sini adanya yang ini, jenis ini guys. Ada juga ini guys. Nah ini. Ini juga bisa ini. Ini bagus juga ini guys. Kita ambil ini, tapi kalau yang ini tidak berbusa guys, yang ini dia tidak berbusa, cuman dia keset dia di kacamata itu, bisa cring kayak ini, kayak di sunlight itu. Oke, cukup sekian dulu tips dari saya Johan dari Street Fishing. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen ya. Ini lagi di areal juga ini. Ini tanamannya seperti ini guys ya. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.